satu lagi, saya juga mulai kontribusi untuk memberikan makanan ke masjid-masjid, bisa dikatakan Jumat Berkah, dan saya atau mempunyai sedekah dengan hal yang ada di sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membedah apa Ampera Seiyo yang diterima sebuah 10.000. Pagi-pagi kita masih masak. Ini kondisi sebelum dibedah. Kita akan bincang-bincang dengan pemiliknya. Ini tim bedah apa sudah di dalam. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Di mana hari ini kita berada di tempatnya Bu Erli ya, dan Aulia, yaitu Ampera Seiyo. Mungkin ini kita waktunya sebentar ya. Ini sebenarnya mau masak, cuman biar bila waktunya kita datang pas sekarang aja itu. Nama ibu Erli. Erli ya. Aslinya di mana bu? Asli dari Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Usahanya udah berapa lama ibu? Usaha ini. Dari bulan Juni. Tapi sebelumnya di Jakarta ya? Oh, Jakarta ada berapa lama? Jakarta udah 10 tahun. Jadi sebelumnya sudah pernah buka ini juga, mau makan di Jakarta 10 tahun. Di mana? Di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Salemba. Nah, Salemba, Jakarta Pusat 10 tahun. Habis itu ya pindah ke Pekanbaru ya, dulu ya. Dan mulai lagi buka baru di sini, Pekanbaru. Kenapa ini usahanya ini bu mau makan? Memang berdasar dari situ. Maksudnya kenapa memilih usaha? Ini usaha ini ya. Karena memang basicnya kita udah pernah di makanan Padang. Tapi berani mencoba ke usaha lain. Iya iya. Paling pas apa yang ini kan? Iya iya. Jadi kita manfaatkan apa yang kita punya aja. Oh gitu. Terus apa namanya? Kalau harapan-harapan ibu ke depannya bagaimana gitu ya? Untuk usahanya, rencananya. Harapannya ya pengennya lancar kan? Ya. Ke depannya itu bisa kita tambah ya. Buka lapangan kerja, lapangan lain. Ya. Harapan seperti itu. Oh, ya. Kalau apa ada mimpinya atau apa ya kan bisa ini mimpinya ada sekian atau apa gitu. Ya itu tadi pak pengennya nggak usah tertampar lah ya. Iya iya. Tertampar percakapannya gitu kan. Pengennya seperti saya tuh mencarakan kan nggak usah terus dengan punya banyak anak apa karyawan kita ya. Otomatis kita membantu mereka juga. Oh gitu. Dulu di Jakarta berapa karyawannya? Satu rumah makan itu ada 5 karyawan. Oh 5 karyawan, jadi satu rumah makan ada 5 karyawan. Berapa rumah makan? Empat rumah itu buka sampai 4 rumah makan. Oh 4, sempat buka 4 rumah makan. Jadi selain udah pemain lama lah ya. Terus karena kurang kontrol. Kurang kontrol pertama, yang kedua ya. Sama karyawannya. Karyawan. Oh. Terlalu memberi kepercayaan tapi kita enggak menjadi lagi lah. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya kurang sisa dua. Oh gitu. Tapi sisa dua satu itu karyawan yang di toko dua lagi kita tarik tetap kita tarik tapi kan dalam pengawasan kita. Oh gitu. Jadi diawasi lagi. Iya. Terus ini mengenai apa? Kalau sama ini laporan keuangannya itu gimana? Nah, pertama terus terang ya Pak, di harga kan kita masih terlalu kurang. Iya. Dengan kondisi kemudian barang-barangnya kan kita mahal. Iya. Nah, saya sampai sekarang itu belum terbiasa dengan harga yang kurang dan kebutuhan.
Karena apa ya kondisi pasar di sini ya, karena jadi kita mau termohon sering ikutin harga ya. Terus ditambah dengan jaringan tadi Pak. Oh jaringan. Mungkin sebenarnya prinsipnya begini, kalau mau dengan harga rendah, kualitas bahan mahal, tapi peminatnya banyak. Bisa mungkin. Bisa mungkin ya. Ya. Itulah kok, berarti paling dari kita ada program modal apa. Dengan ini kita ada membantu untuk para wirausaha muslim untuk bisa bangkit lagi, bisa naik omsetnya. Dan mudah-mudahan dari ini bisa membantu lah sisi tujuannya. Oke, mungkin untuk saat ini itu aja dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah teman-teman program modal Bapak kita kali ini untuk yang di Pekanbaru di Ampera Sayo dan dari Kerli ya. Mungkin untuk selanjutnya akan kita lanjutkan lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita syuting lagi selesai pengerjaan pengecatan tuh di rumah makan Singkarak Jaya. Ini udah siap dicat. Kemarin putih ya Bu ya. Sudah dicat sebagiannya. Terus yang ininya tetap ungu ya Bu ya. Tetap ungu. Dan stiker kita sudah bikin apa nih stikernya, stiker dan kartu nama spanduk tinggal dipasang. Kemarin udah coba mau dipasang tapi apa ya, kayunya kurang kuat ya Bu ya, jadi kayunya masih kita ganti sama baja ringan sama kertas ini ya. Ini kertas untuk bungkusnya sudah kita ini kan juga. Oke, harapan saya di rumah makan Padang itu ya kan, saya ingin menjadikan usaha saya lebih maju ya kan, jadi bisa dikenal dengan hal yang banyak ya kan. Dan satu lagi, saya juga mempunyai kontribusi untuk memberikan makanan ke masjid-masjid, bisa dikatakan Jumat Berkah. Dan saya mempunyai sedekah ya kan, hal yang ada di sini gitu. Dan saya mengajak kepada Beda Lapak untuk memberikan kontribusi kepada yang lainnya karena sangat membantu ya kan, sangat membantu di segi usaha ya kan, terutama saya di segi kuliner gitu.